dagangan nasi goreng. Oh, cewek yang jauhin. Gue inget Sule. Gak nanya. Bener loh. Giliran ditanya, diem. Giliran diem. Cobain dulu, enak. Tuh, kan kemana aja. Tuh, cobain. Wah, nasi goreng nih. Emang apaan? Cobain, cobain. Aku coba ya. Cobain. Denger dia. Airnya ada. Airnya ada. Gua emang gak budek. Pak RT, nasi gorengnya enak. Enak banget, sumpah. Enak banget. Budek-budek juga jago. Enak, Neng. Pernah dagang nasi goreng, lu? Nasi goreng. Di kantor kelurahan kan kemarin ada halal bihalal. Banyak tuh. Halal bihalal? Kemarin aja belum. Sisa nasi jadi gua kumpulin. Gua bawa pulang, gua goreng. Sisa nasi? Iya, di dapetnya nasi kotak. Jadi ada acara nih. Ada acara. Sisa nasinya dikumpulin. Kumpulin. Digoreng. Ya, ini nih. Enak. Kan daripada dibuang kan. Benar. Tapi. Jadi yang kita makan nasi sisa. Makasih lah PT. Oh PT itu salah satu yang kita makan kepada siapapun. Rasa amat ya. Ya Allah. Keras. Pakai colokan. Main gelap-gelap aja. Tuh, dia mah suka nasi basi. Gue yang ngolah. Enggak kok, enggak basi. Siapa yang nanya? Enggak ada yang nanya, gue yang ngolah. Gue kumpulin aja, gue masak. Ya terima kasih, kita kan ngucapin terima kasih. Enak nih mie ayamnya. Hah? Mie ayamnya enak. Nasi goreng, budak. Orang katanya nasi goreng. Bilang apa dia? Baso. Parah lo. Budek lu, lo kan ngomongnya mie ayam, dia bilang bakso. Ada dagingnya kan? Ada. Makasih daging apa nih? Hah? Daging apa? Kadal. Bagus. Parah banget nih. Obat buduk. Daging kadal. Kadal gua blender. Kadal mah bagus. Bagus buat gatal-gatal, buat buduk. Emang bagus. Gua bayangin kadal hidup dimasukin ke mixer di blender. Ya dimatiin dulu lah. Agak, gua mau gua tanggap, gua ceplok aja. Kan dipakein terigu, enak jadinya. Bener lah, gua aja gak makan. Makanya dikasih ke kita ya. Gua tahu dia ngomong apa sih. Jangan kasih aku daging kadal dong, aku udah capek dikadal-kadalin.